Presenter Veronica Felicia Kumala atau yang lebih dikenal dengan nama Cici Panda baru saja melahirkan anak keduanya berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut diumumkannya dari akun Instagram kemarin. Diketahui putri keduanya yang lahir pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 diberi nama Kamala Madeleine Pandria. Beberapa jam sebelum memposting foto sang bayi ke media sosial, wanita berusia 35 tahun tersebut juga sempat membagikan foto yang menampilkan gambar keluarganya dari bentuk kartun. Ada sepasang suami istri lengkap dengan dua orang anak, seperti ingin memberitahukan bahwa keluarga dirinya telah memiliki anggota keluarga baru. So, congratulations untuk Cici Panda atas kelahiran anak keduanya ya!